baby mommy enggak boleh jambak-jambak rambut, Kak. Aku udah jatuh belum, Kak? Nih, Kak. Sini. Bobok ya, dia bobok situ. Nih, nih. Kak. Ini boneka mantu. Boneka mantu. Lucu banget si Mowgli kalau udah bangun itu dia suka banget gigit-gigit ya guys, entah. Ular aku ada di luar di kandangnya gitu guys. Kalian tadi ngapain aja guys? Buka, setelah buka puasa tiduran deh. Hei bobo sapu, kucing gemas. Gemas apa aja kayak gini? Dia tadi lagi tidur gara-gara Cece sih. Masih itu merubahan juga. Jeffyu tadi kenapa nggak diangkat? Hah? Kau ini nelfon. Nelfon aku yang satu lagi dicas. Wow. Coba kita lihat ya. Phone aku lagi di charge guys, kita lihat ya. Ini lucu kan? Kelihatan. Oh iya, Fiona miss call. Kenapa Fiona gitu ya? Kenapa Fiona? Fiona kenapa nelpon aku guys? Pasti dia lagi showroom ya, showroom terus kayak sambil nelpon gitu. Dia gabut dia deh. Si gemas. Total ular aku ada 5 kalau nggak salah deh, soalnya kan yang satu kayak udah lepas gitu kan. Yang satu udah lepas, kasihan ya, belum ketemu. Jadi pas ketemu kayak udah gede gitu kan, kayak wow. Nobar Persija. Ini aku lagi nonton YouTube sih. Lagi nonton YouTube ini. Enak Kim. Jadi tuh dia tuh kayak orang Korea gitu, kayak cerita tentang kayak dia makan-makan gitu sih. Tapi enggak yang kayak makan mukbang tuh gitu loh, dia kayak jalan-jalan. Seru deh. Ya aku juga pernah ceritain Enet Kim kalian. Katanya kalau misalkan kita nguap terus di dekat, terus kayak supaya anjing kita kayak ngeliat gitu, kalau misalkan dia ikut nguap berarti dia itu sayang sama kita. Tapi dia gak sayang, dia gigitin aku malahan. Dia malahan gigitin aku guys, bukan ikut nguap. Tidur, lelap, tidur. Oh.
nih, ayo ini, ayo, ayo. Mau. Ini mau ini mau digerakin ini. Lapin matanya ini mau. Ayo. Ayo. No, mau gue. Jalan aja. No. Udah mulai no-no-no-nya ya. Ini mulai gigit-gigit ini ya. Ya Mowgli ya. Iya. Mulai gigit-gigit ya Mowgli ya. Iya ya. Iya ya Mowgli ya. Ya. No. No. Ya. Gak boleh gigit-gigit ya Mak ya. Ya gak boleh ya. Ya soalnya sakit ya. Ya gak boleh ya. Gak boleh gigit-gigit ya. Berantem sama bonekanya, berantem. Cheryl's. Ayo. Hi Mowgli. No Mowgli sekarang. Hi guys. Kita aku. Tuh pengen makan ice cream tau dari tadi, pengen beli tapi mager jalannya, pengen ke tuh supermarket tapi kalau pengen pesen nggak ada uang. Soalnya aku kalau pengen pesen yang itu, dan kalau yang itu tuh mahal banget, harus beli yang banyak itu. Pikir udah tutup juga jam segini. Coba kita lihat di sini ada gaya orang mukbang ice cream. Ini ASMR juga gitu. Pengen deh kali-kali kita showroom mukbang ice cream atau enggak showroom makan birthday cake yang gede itu. Nanti ya kapan-kapan. Mukbang artis Korea yang sering aku lihat ini. Si namanya itu Boki sama Enet Kim. Kalau Enet Kim bukan mukbang sih. Aku seringnya itu ngelihat si Boki sama Hamzi. Boki sama Hamzi. Hey, no. Pizza 1 meter sendirian, yes, itu banyak banget, kayak aku gak bakal kuat. Tapi kalau di sponsornya apa boleh buat? Dia gitu makanya.
malam semuanya. Ellie juga lagi showroom. Oh ya, sekarang jam 8 lewat kan, saatnya Mowgli untuk makan. Teh gimana rasanya pas vaksin? Jadi Mowgli now, stay Mowgli, stay Mowgli, stay. Dan Mowgli tuh kayak udah ngerti stay nih saatnya Mowgli makan. Stay. Iya. Sit. Good boy. Mowgli itu udah bisa sit, up, and stay. Sama roll depan. Sama salto. Mengejengkang, telentang. Wait, wait. Wait, Mowgli. Makan langsung duduk, pinter banget dah. Wait ya. Pinter banget. Wait ya, Mowgli wait. No, dulu, wait dulu. Wait. Stay, Mowgli. Stay. Okay? Stay. No, ini handphone aku. Stay, sit. Mowgli sit. Nah, stay, Mowgli. Mowgli stay ya, stay, okay, stay ya. Lama-lama tidur di kelaman. No, stay. Sit Mowgli, sit, okay, good boy. Stay and go eat Mowgli, go eat. Good boy, ulala. Good boy. You need to eat. Go. Makan. Yang bener. Nah, good boy. Nah, pintar-pintar. Ya, dia makan enak ya. Pintar kan, mau beli deh aku ajarin. Sekarang dia lagi makan, guys. Ya, lagi makan. Baru juga enggak lama, enggak belum sampai di sini baru berapa lama dia? Kan belinya 2 bulan, umur dia 2 bulan. Sebentar banget belajarnya, guys. Mowgli pinter banget, entah. Kayak Mowgli pinter banget baru sekitar 3 mingguan doang. 3 mingguan doang dia udah bisa sit, stay, sit. Tadi up, sit kan tuh, sit, up, and stay. Dalam waktu 3 minggu, kurang lebih sekitar 3 minggu, tapi gak nyampe sebulan. Soalnya nyampe sebulannya itu pas tanggal 4 nanti, baru dia udah sebulan di sini. Tapi dia dari kemarin-kemarin udah ini, udah bisa stay, udah lama banget udah bisa stay, udah bisa sit, udah bisa up. Sebulan udah ngerti. Iya, pokoknya sebulan tuh udah bisa deh, udah ngerti banget deh, udah ngotak, udah nempel banget di otaknya dia. Pokoknya 3 minggu kurang deh dia udah bisa ketiga itu, guys. Pinter banget kan emang si Mowgli. Good boy, baby. It pinter banget deh. Gimana? Pinter kan? Day.
Davis at patuh day Davis parah banget pakai apa Marsha. Oh no, parah banget sih, parah sih. Wah, parah banget sih Davis. NA udahan yuk, parah nih. Day kak Day lebih suka ular atau dugi? Aku suka dua-duanya sih guys. Kenapa baby? Aku suka dua-duanya itu. Itu bentuk protes Daisy terhadap diri Yor. Allah. Mak iya. Bulan puasa enggak boleh protes-protes ya, sabar, sabar. Pernah ngegabungin ular sama kris? Ya enggak pernah lah, guys. Pernahnya waktu itu doang kenalan. Allah Allah. Nah, kita matiin dulu. Diselipin aja. Tidak bisa nonton lagi. Nah, apa ini Mowgli panjat-panjat ke ini? Ayo, ada apa? Nah, pas sekarang gigit-gigit Mowgli dan udah makan Mowgli. Parabet, parabet, parabet. Parabet. Parabet bukan yang kata itu yang kalau misalnya pagi-pagi suka jual-jual. Ayo parabet, parabet. Ada baskom 5.000 parabet, parabet. Yang pakai kayak mobil. Pakai mobil, apa itu mobil yang ada di belakangnya mobil box ya? Ayo mobil. Ayo mobil. Oh. Oh, oh iya parabot, parabot. Baik, baik. Iya, pusing, 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 pusing. Pak, jangan ngeselin deh nanti kalau aduh. Mantap Aziz. Kita mendapatkan disco dari Kak Al, dari Kak KRKZ. Terus kita dapat kado apa nih? Yang bola, eh bukan bola, apa sih namanya? Dorama, eh dorama, eh apa sih? Thank you KRKZ untuk diskonnya. Hahaha. Daruma, oi Daruma. Apa ini Dayrior? Segitu doang Ki. Parah. Dayrior mana nih? Iya. Caca. Kokil. Niat aku baik, Cik. Baik, baik, baik. Gemes banget Mowgli main sama boneka. Kayak kayak ini nge-lag atau enggak sih? Oh, enggak ya. Soalnya kayak thank you banget. Dadah.
dengan ice cream durian juga. Guys, kalian tuh kalau misalkan bosen tuh ngapain sih? Makan atau apa gitu? Tadi di Twitter kayak ada yang ngasih fanart gitu, bagus banget fanartnya. Ada yang aku sama Mowgli, terus langsung aku save. Terus sama fanart yang satu lagi, Snake yang reptil itu, yang Snake, bagus banget. Thank you untuk fanartnya guys. Aku selalu lihat-liatin kayak, oh, kayak wah gila, lo keren banget bisa gambar kayak gini, keren banget. Semangat terus. Lucu banget kan? Mowgli-nya gede banget. Iya, jadi kayak gemes gitu. Sekarang Mowgli lagi gigit-gigit boneka. Terus nanti itu fanartnya bakal aku jadiin itulah wallpaper yang Mowgli sama yang Snake. Lucu sekali. Terima kasih. Lucu banget Mowgli, kayak main-main mulu. Jam berapa? Mungkin sampai jam, iya kejerodok. Mungkin mau sampai jam, sekarang jam berapa ya? Jam 9 deh. Sampai jam 9. Hai Mowgli. Terus kemarin yang udah nonton mukbang baper siapa? Seru banget, tapi yang namanya juga aku gak bisa masak ya guys, jadi masakan aku tuh rasanya biasa aja gitu. Tapi untungnya dibantuin sama kakaknya kan, jadi kayak lumayan masih bisa makan gitu kan. Terus ada juga yang kayak, aduh gila sih parah banget kak, Bobon itu apa ya, rusuh banget sumpah, tapi kocak banget sih, kocak banget, seru banget dia tuh orangnya ternyata. Dan sehumble itu juga. Udah guys, kan tadi aku udah makan.
Tapi seru banget sih kemarin, salah satu pengalaman yang seru masak. Masaknya buru-buru, terus kayak milih-milihin bahannya juga buru-buru, terus kayak diserang gitu kan sama Kak Bobon Santoso. Sendiri pokoknya. Kayak kajet ginjal belum laku. Itu tuh siapa tuh yang mau beli ginjal Kak? Ada KZ. Thank you Kak Nova. Kayaknya Kak Nova ginjalnya udah laku sebelah deh. Semua kebetulan. Mowgli, no, 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 no. They bikin quiz dong, quiz apa? Okay, ini deh, tebak. Tebak umur zero. Tebak umur zero. Yang bisa tebak benar bakalan aku. Aku apain? Ya aku tepuk tangan. Ayo tebak umur zero berapa tahun atau berapa bulan atau berapa puluh. Belum ada yang ini, belum ada yang dapet, belum ada yang benar, belum ada yang benar, sumpah belum. Masa ada yang jawab satu abad dong? Belum. Ada yang sedikit lagi, ada yang dikit-dikit lagi dikit. Sumpah belum banget, belum nemu sumpah. Stop. Jawabannya udah ada. Stop guys, jawabannya udah ada, yaitu dari Kak gak gitu dim. Jawaban itu adalah 6 tahun. Jadi zero itu pas sama aku itu sekitar aku kelas SMP. Kelas 2 SMP atau kelas 3 SMP, dan dia tuh umurnya baru beberapa bulan sampai sekarang. Jadi umurnya itu sekitar 6 tahunan gitu guys. Yay, keren banget tebakannya. Lah udah tua. Iya udah tua sumpah. Dan dia tuh juga udah gede banget gitu loh, sumpah. Kalau misalkan tebak umur Mowgli, kalian udah pada tahu lah umur Mowgli. Tebak apa lagi nih? Oke, tebak lotion yang aku pakai merek apa? Ayo, ini susah banget sih, jujur susah banget, kalian gak bakal tahu. Tebak lotion yang aku pakai. Yang aku pakai. Nanti kalau misalkan yang benar tinggal aku sebut aja namanya. Sebut, nanti aku sebut nama kakaknya aja. Lotion yang aku pakai.
Padahal aku pernah cerita loh ke kalian, sumpah. Aku tuh pernah kayak ngasih tahu. Ini di depan bisik banget dah. Ceh. Itu ada yang mainin kursi. Dino. Ya ampun. Lotion yang aku pakai. Sumpah nggak ada yang tahu, nggak ada. Padahal aku pernah kasih tahu ke kalian kalau aku itu nggak suka satu sampai lima ya, lima, empat, tiga, dua, satu, stop. Stop. Jadi lotion, merek lotion yang aku pakai adalah gak ada guys. Aku itu nggak pakai lotion. Aku tuh nggak suka pakai lotion. Terus aku pernah kasih tahu ke kalian kalau misalnya aku tuh nggak suka pakai lotion karena lengket. Hahaha, tidak ada yang tahu. Kalian lupa, padahal inget gak sih? Parah sih, kalau misalnya gak inget, parah banget sih. Kenapa sayang? Parah banget sih kalian, parah banget jujur. Kalian lupa, padahal aku tuh pernah banget kasih tahu kalian kalau misalkan aku itu gak suka pakai lotion. Parah sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Merek sabun cuci muka aku ini pasti susah banget sih. Kasih clue-nya, brand dari mana? Dede kasih clue-nya. Aku kasih clue-nya. Kalau yang bisa nebak jago banget sih. Jago banget jujur. Jadi clue-nya itu sabun cuci mukanya itu brand Korea. Brand Korea, warnanya putih dan aku itu pakai yang buat acne, yang buat jerawat, yang buat acne. Segini ukurannya, aku beli yang segini. Bukan. Kalau kalian tahu keren sih, keren banget. Dan produk ini itu pernah pernah di endorse sama pernah di endorse sama Kasani Dahein. Pernah di endorse sama dia. Produknya ya, bukan merek produknya, bukan sabun cuci mukanya. Ya, pokoknya kalau seri tonernya dia itu, toner serumnya itu semuanya warna biru. Botolnya warna biru. Nah, kalau facial washnya yang aku beli itu warna putih yang buat acne. Ayo apa ayo? Ih, seru banget sumpah. Ngakak. Bukan. Oke, karena nggak ada yang tahu, aku hitung 5. Tapi aku nggak bakal bisa nyebutin mereknya. Depannya P kan C, kalau nggak salah. Ceh, depannya P kan? Ya depannya P, aku udah kasih tahu depannya P. Produk Korea. Kalau misalkan kalian tahu, kalian aku banget sih, sumpah. Ciri-cirinya itu tempatnya warna putih. P for punten. Bukan. Oke, 5 4
3 2 last minute 1 pekok, masa ada yang bilang pekok apa? Pusing. Yes, baru bener dong, ya ampun. Yaitu kak, siapa tuh? Kak Gracia. Okay, walaupun udah last minute banget, udah selesai bahkan, tapi akhirnya ada yang bisa jawab. Bener banget. Jadi aku tuh pakai itu. Jadi itu tuh kalau menurut aku ya bagus banget. Bagus banget, soalnya dia tuh sabun cuci mukanya itu gak berbusa. Jadi gak berbusa gitu kan. Jadi pas kita apply ke wajah kita gak berbusa, cuma kayak enak aja. Muka kita tuh jadi kayak licin. Abis licin tuh kayak soft banget gitu. Terus kalau misalkan kayak lagi jadi tuh mukanya kayak, kan muka aku kan kayak sensitif banget kan. Kadang kayak abis makeup atau gimana, kadang aja dulu bisa jerawatan kan gitu-gitu. Tapi itu pakai itu tuh enggak, itu bagus ya menurut aku. Gue tidur lagi deh. Tidur mulu. Dia tau gak kotor kandung tidur. Baru denger. Si El, kenapa tuh Cel? Agak ngerti, iya nggak apa-apa. Tebak apa lagi ya? Minus mata aku. Tebak minus mata aku. Let's go. Ini udah sering banget aku kasih tahu ke kalian, sumpah. Dan bahkan setiap aku udah kasih tahu tuh kalian tuh kadang tuh ada yang suka nanya-nanya. Jadi nanya-nanya terus. Jadi aku kayak ya udah aku bakal ngasih tahu terus gitu. Ayo let's go. Ini kan mata aku ada dua ya. Nah, kiri kanan ini beda. Jadi siapa yang langsung jawab dua-duanya? Kiri dan kanan. Misalkan kiri berapa, kanan berapa gitu. Ada yang udah tahu sih, tapi cuma kayak ngasih satu minus doang. Minus 1/4. Ayo. Aduh, tipis banget, sumpah tipis banget, Kak. Kak, sumpah tipis banget. Let's go. Enggak. Aduh, itu ada yang tipis banget. Tipis banget, sumpah. Itu ada yang benar 1. Oh my god, tipis, dikit lagi. Ayo bisa, dikit lagi. Sumpah tipis banget, itu meleset, sedikit banget. Oh my god, itu sedikit lagi guys. Sedikit lagi. Ini ada yang kelebihan ya, ada kelebihan minusnya. Belum ya, saya belum bertambah minusnya. Oh my god, dikit lagi. Oh my god, dikit lagi. Sumpah, dikit lagi, sumpah. Kenapa? Oh my god, tipis banget. Oh my god, no. Oh my god. Enggak, dikit lagi. Sumpah, dikit lagi. Sumpah. Oh, sumpah itu ada yang dikit lagi, sumpah tadi itu dia benar tapi sekarang dia salah. Mau dikit lagi, sumpah nih mata gue minus nih, tambah minus nih ngeliatin gini ya nih. Puyeng. Kayak minusnya nambah deh guys. Enggak, dikit lagi, sumpah dikit lagi, yuk. Dikit lagi kak, ya ampun sumpah kenapa sih meleset. Dikit lagi. Sumpah. Okay, aku kasih clue-nya. Bener banget yang bilang kanan itu minus 3, itu bener banget. Dan yang kiri itu udah, bener. Kak Aram. Kak Aram memang namanya, maaf.
namanya Kak Aram, bener banget, kiri 275, kanan 3. Dari tadi tuh kayak ada yang kiri 275, yang kanannya 2,5 gitu-gitu. Terus ada yang kayak 2,5 sama 3 gitu. Wah, hebat banget Kak Aram. Bener banget, kiri yaitu 275 dan kanan itu 3. Tepuk tangan buat Kak Aram. Plot twist deh, gak minus, Bang. Enggak, deh minus. Mulai, Kak. Seru banget. 275 sama kanan, ya bener. Kocak, seru banget. Sekarang udah kayak lelangan, tipis-tipis dikit lagi. Apalagi? Ini ukuran jangan apa nih, tanya apa lagi nih. Ya jadi aku masalahnya pernah kasih tahu ke kalian, jadi kayak ya udah apa ya, lupa. Oh, ini aja deh, ukuran lingkar pinggang aku, sumpah. Ayo, nah, kalian pasti bisa. Berapa sentimeter gitu ya? Aku FKA, aduh. Let's go. Nah. Pokoknya ukurannya itu di enggak nyampe di atas bentar gitu. Ada yang udah bener, sumpah, ada yang udah bener. Itu adalah cepet banget ya, bentar kita lihat dulu. Kak Arzi, kalian bisa tahu Kak Arzi jawab berapa? Kak Arzi jawabnya 62. Jadi ukuran lingkar pinggang aku itu sebenarnya 62 ke bawah gitu guys. Jadi kadang kalau misalnya abis makan itu 62, terus kadang-kadang bisa 65-9 gitu. Gitu guys. Baru aku pengen bilang kayak gak nyampe 65, enggak nyampe 70 gitu. Baru aku pengen bilang gitu. Iya guys, kalau misalnya aku makan nak lebar berapa senti tuh? 2 senti, 3 senti. Pokoknya paling gede lingkar pinggang aku itu bisa sampai 63. Paling kecil 59 doang. Udah gitu dong. Lagi ya. Tapi aku tuh justru kalau misalnya cari celana itu susah banget. Susah banget. Karena kan paha aku kan kayak pinggul. Ya beda gitu jauh. Tebak tinggi kan udah. Jangan. Tebak aku punya tebak boneka kesukaan aku warna apa? Tadi yang suruh ngagari pep siapa kak? Baik mas Aska.
boneka kesukaan aku yang di rumah, yang aku suka tidur sambil meluk boneka itu, warna apa? Benar, kajian warna orange. Langsung banyak banget sih. Awalnya itu dari Kak Dian ngomong warna oranye, dan itu benar. Boneka wortel guys, yang di rumah aku yang sering aku peluk-peluk, warna orange, itu boneka kesukaan aku. Sekarang ini merek. Aku pernah banget bilang ke kalian kalau misalkan aku lagi gabut atau males makan, aku pasti mesennya itu makanan ini. Makanannya itu tebak ya, ayam. Jadi kayak ayam yang udah dipotong-potong gitu. Tebak, ayo guys, tebak, aku suka banget ini. Bahkan aku kalau video call, sambil video call makannya itu makanan ini. Bisa. Bahkan pas video call aja aku kadang tuh suka bilang kalau misalkan aku sambil makan ini. Udah ada yang jawab, Kak 9 10L, bener banget aku makan she to the lean. Ya aku sering banget makan she to the lean. Kak 9 10L keren banget. Oh my god. Langsung cepet gitu otaknya, langsung dapat she to the lean. Mantap. Aku suka banget itu. Aku sukanya itu belinya yang barbecue level 3 atau enggak 4. Atau enggak aku juga suka belinya yang rasa seaweed level 3 atau rasa level 4. Sekarang tebak gini deh, gampang, ini gampang banget jujur. Soalnya udah ada yang gift juga, pasti beberapa dari kalian tahu. Berapa ukuran kaki aku? 1, ini harus jawab cepat ya. 2 sampai 5. 3 4. Let's go. Ayo. Benar sekali Kak RKZ. Oh my god. Benar banget 37. Sebenarnya ukuran sepatu aku itu sama kayak 37-38 gitu loh. Berarti KRKZ sama KDRIOR bener 37-38. Cuma lebih sering ke 37. Keren KRKZ. Keren banget ya jujur. Terus apa lagi ya? Ukuran jangan-jangan makanan ini kalian udah pasti tahu banget ya, makanan kesukaan aku pok, tapi selain mie itu udah pasti kalian tahu banget. Makanan kesukaan aku selain mie nomor, tapi kayak kalian pasti bingung gak sih aku suka semuanya gitu weh. Iya sih. Belum dikasih pertanyaan udah ada yang jawab somai. Gimana nih? Bahkan aku jarang makan somai. Apa ya? Makanan gratis. Sebenarnya aku suka semua makanan guys, jadi bingung ya. Apa ya? Jangan makanan deh, kalau makanan aku suka semuanya. Ciki, nasi kotak, nasi tiwul, ramen, bakso, makanan gratis terus banyak tuh aku suka banget ya. Kayak waktu acara JKT48 yang makan-makan itu, aduh itu aku suka banget. Aku langsung, oh my god, I love JKT48 banget deh pokoknya. Haha.
ini restoran di FX Sudirman yang sering banget aku makan di situ. Apa? Pasti kalian tahu banget karena kalian juga kadang suka di situ juga. Pas aku makan juga aku suka ada kalian juga di situ. Yang sering banget, yang sering banget. Benar Kak, minyak zaitun. Benar banget dulu sebelum tapi tuh KRKZ benar banget. Dulu juga aku di situ tapi pas itu tutup akhirnya kita lari ke itu. Ke Ichi. Ke Ichi Nissan ya, arigato gitu. Haha. Sering banget makan di situ ya member-member. Tidurnya banyak banget. Kayak ngulet-ngulet gitu ya si Mowgli tidurnya. Oh, sabar. Tidurnya nggak bisa diem gitu. Gemoy. Tebak apa lagi ya? Ya. Tebak apa lagi ya? Seru banget gak sih? Oke. Okay. Kalau misalkan aku juga pernah kasih tau kalian kalau misalkan aku beli martabak manis, aku paling suka rasa ya. Apa? Ini dia. Bibirnya. Apaan? Buat ya. Kamu pernah dengar? Ada yang paling benar itu adalah Kang Nasron sobat dia rasa keju susu. Bener banget kalau misalkan aku tuh memang suka banget sama coklat, suka banget sama coklat, tapi kalau misalkan martabak manis itu aku nggak bisa yang rasa coklat. Sukanya yang rasa keju susu, wow, itu the best banget, mau nangis. Karena kalau misalkan rasa keju ya, mau keju yang enak-enak banget, kalau keju ya rasa itu sama aja, asin-asin juga, gurih-gurih juga. Iya gak sih? Kalau misalnya coklat beda. Mantep banget Kang Nasron. Abis berapa slice kalau misalkan martabak ya? Aku bisa kan kayak ini kan martabak yang bulat terus ditutup gitu kan. Tek 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 4 sih biasanya aku. Enak sih, gila martabak keju. Keju sama susu, iya. Keju susu. Jangan looting-looting mulu kayak tadi, kan looting-looting mulu kan asalkan. Enak banget martabak keju. Susu. Kalau misalkan enggak enak sih, aku enggak pernah enak kalau misalkan makan martabak. Apalagi ya seruan sih. Ternyata kadang tuh orang-orang kalau makan martabak itu kan yang bulat gini kan, yang disatuin. Ternyata tuh kadang mereka tuh makannya yang kayak cuma satu-satu gitu doang, setengah. Kalau misalnya aku kan ditutup lagi terus dipotong. Jadi kalau misalnya aku makannya 4 yang selapis-selapis itu, aku makan 8 potong. Apalagi ya ini adalah salah satu yang pernah gue kasih tau kalian gak ya? Kayak pernah deh. Nanti kak bisa gak gelala kayak gini kak? Sini sekalian diin dulu kak. Aku kalau misalkan makan bakso, ada satu bumbu yang aku hindarin dan aku bilang sama abang-abangnya jangan pakai itu.
sama kayak batagor. Kan batagor udah ada bumbu kacangnya. Ada satu yang aku hindarin juga. Apa? Bang, jangan pakai ini. Bener, Kak Ari, kecap. Kecap apa tapi? Kecap apa? Kecap apa? Ayo. Kecap apa? Pada jawabnya cuma kecap doang nih. Kecap manis, bener Kak Hirata Dea. Kecap manis, aku gak suka kecap manis. Siapa karena aku sudah manis. Iya. Kalau misalkan di Batagor, itu kan bumbu kacangnya sebenarnya udah dikasih kecap dari sononya gitu kan. Jadi it's okay gitu, ketoprak juga kan. Tapi kalau misalkan kayak dia nambahin kecap tok yang bener-bener kecap manis, itu rasanya aku gak suka banget. Gak suka gelai gitu. Kalau bakso sih gak banget sih pakai kecap manis kalau menurut aku ya. Gak suka aja gelai. Gak, alay banget gue. Terus apa lagi ya? Iya, bener banget Kak Ari. Aku tuh sukanya yang bening, pedes. Bahkan aku juga gak suka saus guys. Saus di abang-abang batagor, abang-abang somai, abang-abang bakso. Karena sausnya itu beda. Kalau sausnya gak beda, maksudnya kalau sausnya tuh saus yang enak, aku masih bisa terima. Kadang tuh mereka tuh sausnya malah manis, jadi aku tidak suka. Mantap. Ada yang sama gak sih sama kayak aku kalau misalkan beli bakso atau itu nggak pakai kecap manis? Penasaran Aska siapa? Aska itu tetangga aku guys, saudara. Jadi aku punya tetangga dan tetangganya itu saudara jauh banget. Tapi dia tetangga aku masih kecil sepantaran adik aku. Padahal tetangga sebelahan doang rumahnya, tapi kenapa gitu mainnya tuh harus kayak begitu gitu. Yaudahlah ya. Terus aku pernah beli bakso di dekat rumahku. Sebenarnya abang-abang ini tuh nggak terlalu sering, cuma waktu ada tuh kayak pokoknya ada suatu saat abang-abang ini tuh sering mangkal di dekat rumahku. Terus aku akhirnya sering beli juga baksonya lagi. Nah, terus pas Cece aku udah gini, dia sering beli juga, aku, koko aku, Cece, mama sering beli sama abang-abang itu. Nah, pas aku baru pertama kali beli, aku bilang gini, "Bang, beli bakso dong," gitu, blablabla. "Jangan pakai kecap manis ye," aku bilang gitu. "Sama jangan pakai saus, nanti anterin ya bang ke situ." Terus kata abang-abangnya gini, "Oh, yang situ ya rumahnya, yang satu keluarga gak suka pakai kecap manis ya." "Iya, nanti saya anterin neneng," kata gitu. Terus aku, okay. Ternyata keluarga gue juga kalau beli bakso gini, abang-abangnya sampai kayak ngeh gitu. Abang-abangnya sampai kayak ngeh. Satu keluarga gak suka kecap manis kalau di bakso. Aku pengen makan nasi goreng atau enggak kue tiaw. Pengen tiba-tiba, tapi kalau makan nasi goreng gak bisa banyak karena aku gak begitu suka nasi. Tapi kalau ketoprak aku makan. No ketchup mas. Jangan luting-luting, mendok aja dulu Aska.
kalau pesan belum tentu. Aku tuh biasanya kalau misalkan mau beli nasi goreng atau beli kue tiaw tuh aku samperin abang-abang. Bang, tolong ya, saya minta tolong sekali nasi goreng atau kue tiaw itu dibikin asin, ya, sama pedes, oke? Okay? Soalnya kemarin saya beli nih, saya udah bilang kayak gitu, tetap nggak asin nggak pedes gitu, bang. Aku bilang begitu. Gitu. Udah di situ aja, Aska. Di ujung kiri, kiri. Kiri, Aska, belok kiri dong. Nah, di situ. Belok kiri, Aska. Kalau nasi goreng pakai kecap sih. Kue tiaw juga pakai kecap sih, cuma enggak bisa banyak banget kecapnya gitu loh, kayak asal coklat aja. Ada, makanya mendok di laut. Aska. Gue enggak tahu deh nih adik gue ya mainnya tolong banget. Gitu guys, aku tuh kadang kayak oh my god. Pokoknya kue tiaw goreng, nasi goreng kesukaan aku itu adalah sebutin enggak nih. Pokoknya kalau misalkan aku kesini ke tempat ini, aku pasti makan itu. Soalnya kan jarang banget ya ke tempat itu ya. Kayak bener-bener jarang banget. Kayak setahun sekali bisa-bisa gue kan. Kayak oh my god. Makanya harus makan banyak di situ. Adek aku masih kecil banget guys. Pokoknya ya gitulah. Nasgor maut, nasgor Jawa apa bedanya tuh? Oke, zona dulu Mas elektrik baru protein. Gorengan favorit. Gorengan favorit aku adalah waktu aku di sekolah itu tahu. Karena tahu si abang-abang di sekolah aku itu enak banget. Jadi tahunya itu dia pakai ini, apa namanya? Pakai tepung dan gurih, rasanya tuh gurih banget. Sama singkong. Karena singkongnya empuk banget dan asin gitu loh. Jadi aku suka banget. Iya, tau kalau misalnya yang mulut itu yang pakai mie kan, yang aku pisah-pisahin gitu kan, nasi sama mie. Iya sumpah, jadi aku tuh beli gorengan ya 2000, ini waktu aku SMP ya, tolong jangan diikuti ya, tolong jangan diikuti. Jadi waktu SMP, awal-awal ke SMP apa SD ya? Pokok ini antara SD atau enggak SMP awal-awal gitu. Nami juga aku mainnya kan sama anak-anak cowok ya. Jadi kayak ikut aja gitu kelakuannya ya. Jadi beli gorengan 2000 nih. Aku tuh ngambilnya bisa 10 biji rame sama anak-anak cowok. Temen aku bilang kayak baru ambil 2, Bang. Atau enggak baru ambil 1, Bang. Dia ngambil ya, Bang. Kurang. Iya, Abang-abangnya enggak apa-apa. Kocak banget dah. Nyampe 10 biji. Jadi aku tuh beli gorengan 2000, ngambilnya 10 biji. Itu guys, maaf ya bang. Nah setelah aku di SMP kelas 3 atau SMP kelas 2 atau ya kayak SMP yang udah gedenya gitu, nah ya udah aku itu membayar abangnya selalu lebih kalau misalkan ini, karena aku membayar kelakuan aku yang dulu. Sumpah aku bayar lagi gitu loh, kayak kalau misalkan nggak kembali, misalkan kayak nggak usah kembali bang gitu, terus abang-abangnya Weneng kenapa nggak usah kembali, kata abang-abang gitu kan, nggak apa-apa bang, nggak usah buat abang aja. Misalkan aku belinya goceng, aku bayarnya 10.000, nggak usah kembali bang, aku bilang gitu kan. Terus abang-abang kayak ya Allah nih anak baik banget gitu. Terus kalau misalkan aku beli gorengan kadang jadi suka ditambahin sama dia, terus dalam hati aku
Bang, asal lu tahu ini buat bayar kelakuan gue yang dulu. Gitu kan kayak. Terus kayak teman-teman aku yang cowok-cowok ini kelakuannya kayak masih sama gitu, kayak masih sama. Kayak, "Deh, beli gorengan dong gue." Yaudah, aku beliin tuh. "Bang, beli ya 2000 misalkan beli ya goceng. Ini nanti sini ini ambil." Terus kalau misalkan teman aku diambil nih goceng misalkan 5 ya, udah ambil 5. Terus ada teman aku lagi yang ngambil. Jadi diem gitu loh, kayak teman cowok aku kan ya kayak biasanya namanya gue anak cowok ya kayak. Jadi diem. "Ah gila lu, dia jangan-jangan sini gue bayar lagi." Akhirnya aku bayar lagi gitu loh. "Deh lu ah, udah kayak udah biasa juga gini" kata temannya. "Emang lu ya korupsi lu dalam hati gede jadi apa lu asik." Enggak udah enggak apa-apa gue bilang gitu. "Nih gue bayar lagi." Kalau misalnya, "Deh enggak usah deh" gitu. "Deh enggak usah, gila lu, udah biasa juga." Misalnya temen aku malah aku yang diomelin kan gitu. "Deh gila lu, deh." Akhirnya aku yang bayar ke abang-abang. "Bang nih tadi si itu ngambil." Padahal si itu tetap enggak ngomong gitu loh ke abang-abangnya. Pakai pinggulnya tuh gitu. Jadi gitu deh. Namanya juga anak cowok guys, suka brutal dan barbar ya. Buktinya aku keikutan dulu. Terus akhirnya sampai SMA deh tuh, sampai SMA tulisan abangnya kayak gak ada kembali 1000 atau 2000 ya udah gak apa-apa gitu. Soalnya setiap aku beli juga sama abang-abang itu tuh suka dikasih lebih. Misalkan kayak aku beli 3000 sama dia tuh dikasih 5 atau enggak kayak dikasih 4 gitu. Terus misalkan kayak, "Weh, deh lu kok beli dapat segini? Lu beli berapa tadi?" "Dia beli 3000. Kok dapet segini, gue dapetnya cuma 2 gini. Ya gak tau deh, udah CS gak sama abang-abangnya. Aku bilang gitu, dari kecil gue udah dari SD sama abang-abangnya gitu kan. "Ah gila, curang banget lah gini. Dan kali lu yang beliin lah." "Enggak gila, males gue lah." Emang gitu kan. Hade cowok lagi disalahin. Maaf nih, bukan cowok yang, maksudnya teman cowok aku ya. Teman cowok aku, oke. Bukan cowok-cowok yang ada di showroom ini ya, bukan. Jangan salah paham. Oke. Tahu gak abangnya siapa? Tahu. Justru tuh abangnya kayak udah CS banget gitu loh, guys. Abangnya baik. Sampai sekarang bahkan aku masih kenal gitu loh, dan abang-abangnya juga kayak kenal aku. Kadang kalau misalkan kayak di jalan ketemu, misalkan aku kayak lagi ngelewatin sekolah ketemu, weh bang itu kan, jadi ada panggilannya gitu, bang ape gitu ya. Terus abang-abangnya kayak Sekarang lagi kalau misalkan ketemu juga aku walaupun lagi nggak pengen gorengan, kadang aku tetap beli gitu loh. Bocil nih. Bocil lagi pada main ya. Ya udahlah ya. Enggak apa-apa. Berisik bocil epep. Bocil apa sih, guys? Wow, udah jam 9:30. Cepat sekali. Ya. Tadi aku nge-live dari jam berapa ya? Pengen beli ice cream. Aku tuh pengen beli ice cream sama
Aku udah ngajakin cece aku beli ice cream, cece aku nyebelin banget. Padahal aku pengen itu ya. Jangan lu tinggung-tinggung dulu, Jona udah sakit, Kak. Ada pengen lari. Dibeliin itu kan. Pengen dijajanin maksudnya gitu. Udah berapa jam ya aku live ya? Enggak nyampe 2 jam enggak sih? 2.17 deh live-nya. Enggak mau make a flower itu karena udah sering banget tiap pulang latihan tuh sama Jesse beli gituan mulu. Hah, udah 1 jam 13 menit. Oke, karena udah 1 jam lebih, jadi kita udahan ya guys. Thank you banget yang udah nonton 1 jam 20 menit. Pengen beli es krim apa ya? Coba kasih tahu dulu, aku pengen beli. Ah, aku pengen banget, aku belum nyobain es krim Vien itu. Belum nyobain itu. Nanti aku cobain. Okay, guys. Udah jam 9.31. Thank you guys yang udah nonton. Thank you banget. Hai Mowgli, kenapa? Iya, sama-sama semuanya, kalian jangan lupa makan lagi. Semoga puasanya nanti lancar, nanti sahur. Oke. Sahurnya juga jangan sampai telat. Makan lagi guys. Kalau misalkan buka puasa terus makan terus sampai sahur itu nggak apa-apa kan? Atau pas jam 6 sampai jam 7 udah makan, nggak boleh makan lagi. Kasihan Mowglinya, pengen ditemenin dia gemoy. Bye bye guys, thank you banget yang udah nonton showroom aku. Gak sahur. Ya kali-kali deh kalau misalkan aku bangun. Pada saat sahur atau belum tidur pada saat sahur. Tapi biasanya lampunya dimatiin, lampu kamar aku. Berarti radio aja gak sih? Thank you, mari kita absen dari nomor 18 seperti biasa. Thank you Kak Seven Dwi, Kak Sundoro, Kak Vika Reza, Kak Aris di Prasetyo, Kak Ari, Kak Petir, Kak Amrul, Deirior, Kang Nasron, Kucingnya Dei, Kak Eko Vander, Kak Charger, Kak Manda, Kak Arzi, Kak Rinte, Kak Nova, Dejius, dan Kak RKZ. Tadi kita juga dapat itu ternyata. Tapi tadi tuh dorama itu. Thank you banget semuanya udah nonton. Thank you guys. Semoga kalian selalu semangat ya. Aku akan selalu menyemangati kalian. Jangan pernah bersedih. Kalian kalau mau ada apa-apa, kayak mau cerita-cerita atau mau ngapain gitu, DM aku aja gak apa-apa. DM. Ya paling cuma aku aja sih, gak bisa aku bales karena peraturannya memang seperti itu.
Gak apa-apa ya, tapi aku bakal baca setidaknya aku tahu kayak kadang kalau misalkan video call juga kadang aku sering ngomongin kan. Pokoknya semangat terus ya guys, oke? Okay. I love you. Semangat semuanya, jaga kesehatan, jangan sampai sakit karena sakit itu nggak enak, apalagi disakiti, oke? Apa sih mulai? Zik, dadah. Thank you, love you guys. Makasih banyak waktunya. See you nanti kalau misalnya pengen showroom lagi, aku kabarin.